ini tohono alis ditebel tebel uang lagi bohit ku alis deh di Betawi pun ada dirimu. Jadi belagi dari apa yang disampaikan oleh ulama, belagi faya betaliyahumullah di salah satu kalian. Saat itu Allah turunkan kepada mereka tiga bala. Benar? Kata lagi ibu, kata lagi akhlak. Jilbab panjang upo isi kue gano. Wadai tisu kentang, pan baju putih yang dibici kami merah. Kata yang memang undang, upo rendang. LT bunyang terus. LT pesingkat kan itu. Getok terus. Baulah pindu nama gak umum malam apa pula di getok. Manci. Ya Allah Allah. Dipini nak lawong pulu. Bangkat. Ya Allah. Aku teman-teman. Anakku bebanlah. Tapi manci tadi. Digeser dulu deh. Hah? Ya Allah, nasib istri kau. Berganti tak? Jahat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kepada ulama tadi, macam ibu betino masih nak masuk perpatian menurut ibu pula. Lah tahu lah benar gobo pinggang jadi kangen. Biar lu peris. Biar boyo mangita itu betino. Itu kan dilarang dalam hukum, tapi kendak ibu masih nama itulah. Itulah lagi dari ulama tadi. Bengais, cukuplah berpupu baik sudah. Ustaz tak lemak di ngomong bebe ucap nyewa mati. Yang penting laki kamu tidak usuh. Itu baik intinya betina. Yang penting laki ini mau. Ukuran betina itu laki itu lah. Ya coba buktinya di rumah. Bukannya sidak masih bagai. Bukannya sidak masih ngeser. Aku dan bebe. Itu memang temanggap kayak tani gini. Buat ke kopi atau ya alasan yang lain. Kalau kau bayar kopi ngatur ni ben, jadi udah ben. Lain ni ada bahasa anak. Iya. Yang silaki tadi singgung itu lagi lama dengan menurut saya itu mau mengunci lampu. Ya, menurut saya mengunci kawan kopi Tuhan. Tidak kau laki maha baik enak kami aku. Simpan ke kampak yang kopi. Aku lah ngadari kopi. Enak, kapan ngadari? Nak tidur di sini. Ya Allah, kalang tangi duduk lah. Emangnya aku. Coba, apa ibu guys waktu ini? Tidak guys. Yang gigi palsu lagi dan kena ke gigi. Enak, masih baik dipakai. Tadinya tahu jangan, tidak boleh, masih nak baik. Siapa yang nak bakal mandang? Biar pulak mau nak ngantuk, nak nguyuk, nak bebe, nak kendak di sini. Ini tohono, alis itu tebel-tebel. Uang lagi buhit ku alis deh. Tadinya tahu ibu, nada dirimu. Jadi belagi dari apa yang disampaikan oleh ulama, belagi. Faya betaliyahumullah. Di sana kita lihat. Saat itu Allah turunkan kepada mereka tiga bala. Pertama, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah kirim kepada mereka akibat mereka jauh dari ulama dan fuqaha. Allah kirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanah,
pemimpin yang nyelidik di hati rakyat, pemimpin yang berbuat tidak jujur, tidak adil. Bu, Bapak, itu bukan salah Allah kalau kita menghalalkan dia. Nah, kita nak punya pemimpin, maka itu kata sahabat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia Amirul Mukminin, ujiwa itu. Alangkah lemahnya hidup zaman Abu Bakar. Alangkah lemahnya hidup zaman Sayyidina Umar. Tapi enggak pula hidup zaman kaum yang tak sanggup ini. Kata Sayyidina Ali, yang hidup di zaman Sayyidina Umar, yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar, uang model aku sama model Utsman. Tapi yang hidup di masa aku ini, uang-uang yang sudah bukan seperti mereka, yang tak tahu lagi di agama. Ibu rasa ke tak? Zaman lagi kecil dulu, zaman uang tua-tua dulu, alangkah lemah hidup. Dengan tata tertibnya, dengan cago-cagonya, tak berani bu mata ke tunjung itu, tunjung tengah itu, tak kate bukan? Kondangan ngajak cucung paling malu. Tunjung itu saling awas mena. Makan sekayu lagi dah habis sih kok. Kemek 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 duduk lah dah angsilo nak kelepit itulah sangking. Kate itu ya tolong deh banyak berate. Tinggal di kambang tu lah banyak. Adab emak. Makan paling tak galak dulu lagi pulang mana lagi. Ini dah lambat lanang dia lantai. Tambah lagi pun pakai nak pegawaan balik itu. Ah, katanya pantang tegak, pantang duduk. Maaf ngomong zaman ini kue kecil-kecil. Makilah kadal. Bingin ibu, 4 jari kan? Gak ketang suka 8 jam. Aku ni nemu ibu. Yang kita alasan. Apa ngeriratin besar itu? No, tebelnya. Dah habis. Idan nak balik. Hebatnya zaman ini. Ayam baru inilah ditetak 12. Bingin ayam belang belang lebah nampak. Kalau dipetik nyupi. Benar. Kate lagi ibu. Kate lagi apa? Jilbab panjang kupu isi kue kado. Wadai tisu kentang. Pan baju putih di biji kali merah. Kata yang memang gundang, gue gundang. Pemimpin dolem itu dah. Tidak lagi bu. Coba, tidak hati. Maka ke depan nyari pemimpin yang benar. Ya kan nak dapat pemimpin benar, kita harus benar. Bu. Jangan sampai salah. Dikongkong oleh pemerintah bagi beras, entah DT tadi habis di sana kan? Dulunya, lisannya, lindungnya. Yang kita tadi ngawas baik, dia perlu kena menjadi beras. Tawak lah ibu ya, dengan DT ini balik di wilayah Wong Sawo kan? Gele, bulan ini Wong 30 yang ini, bulan depan 30 yang ini. DT jualan ini, Ete ngulok uang nyanyi-nyanyi. Ete tu bawang berat pun jadi ete. Ete umur terus. Ete bunyam terus. Ete kesingkatan itu. Getok terus. Bau lah itu nama gak umur malu. Apa aku lari getok uang. Manci. Ya Allah Allah. Dibini nakak lah uang puluh. Bang, tak wah, ngaku teman-teman. Anakku bebanda. Memang sih tadi di cancel dulu deh. Hah? Ya wah, nasib ini kau. Bergaji tak? Jahat terus. Ketok terus. Manjat jambe pembalang. Pintis ke pembalang. Enggak apa nasib kalau ini enggak. Pemimpin boleh.
tidak usah terpengaruh di jilbab, tidak usah terpengaruh di duit. Yang ibu nerima waktu pemilihan tadi, salah satu dari calon wali kota tadi, boleh 100 ribu, aku nak tanya mana duit itu? Latumpus melepas. Ingat ibu, kalau uang itu jadi yang ia duit tadi, tapi dalam jadinya dia berbuat maksiat, ingat, yang lima duit itu nanggung dosanya juga sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sudah tahu dosa tidak baik, sudah tahu dosa tidak benar, kita masih apa? Dukung kita merek, maka kita kena pula azabnya. Pertama, akibat menjauhi ulama dan fuqaha, Allah kirim ke mereka pemimpin yang zalim. Yang kedua, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hasil pekerjaan mereka. Duit 1 juta itu tak jadi apa-apa. Melipem peslimu itu, susu budak 3 kotak, 750. Melipopo pipa 2. Popo pipa, popo telok. Lepo? Popo pipa? Masuk. Ini pakai popo pipa. 20. Nah, apa dia? Ini lagi mau pipa. Nah, masih no. Masih ini ya? Nah, pakai pipa kan? Nomor 2 kan? Oh, sama ya? Nomor 2 kan sih? Ini kan yang mana popo udah terti lagi, tebel. Tampak tepuk, udahlah. Jahat-jahat pula. Kalau bagus, dia popo muka masih kaku. Jahat. Popo 2 juta, cien kok. Ini kok pembimbing yang sekali gue yang gue ratus pake, masih sampai dengar pula. Tidak kate berkat. Kati berkatnya makan, kati berkat belanja, lain-lain yang namanya berkat hilang. Dulu berkatnya cuma beli beras, beli bumbu pindang, iwaknya nangkuk, mancing, nangkuk, yang hidup pinggir sungai. Ini yang pinggir sungai lah gila sanggup. Seluang lagi sanggup. Nak masuk tangkul dia sanggup. Hilang itu yang namanya iwak toman, yang namanya iwak kojem, yang namanya iwak gila wassalam habis. Ah, no iwak kojem macam iwak tinut. Ada iwak porno ibu, iwak pilih, iwak pilih sih iwak iya, iwak pilih sih itu tulang ini mah namanya iwak porno. Masaknya makin gendong, makin gendong jadi pendek. Kalau nak, kalau nak ikon-ikon itu tak gendong. Iwa, apa tadi? Iwa pilih tadi paling tak acak ibu diajak ke pucuk, langsung mati ya. Tapi kalau nangkut, sekali ngangkat, senembel gitu bu, bagus udah tuh jalan di baru. Nah, itu namanya iwa paulu. Jinuannya yang bertulang. Kejinuan gak lo, samping ibu sana. Sangkin putih iwa itu. Hilang ibu keberkatannya, hilang jualan berkat, segala keberkatan hilang. Dajak lagi diangkat oleh Allah Ta'ala keberkatannya, rezeki, keberkatan segalanya. Yang ketiga, yang hebat lagi, kalau jauh dari ulama ya khuruju minat dunia bi ghairi iman, matinya udah bawa iman. Akibat ngapo? Akibat tidak percaya dengan omongan ulama tadi. Ya hasratan alal ibad
ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Celaka hamba Allah yang telah datang utusan Allah kepada mereka tidak dituruti, cuma diomongkan, bahkan diejek-ejek dan diuyuk-uyuk yang ajarannya. Kalau ibu, kalau kamu betina yakin bukan main ibu, segala majlis yang paling banyak betina. Inilah tiga watusan, teko solok-solok sana. Tengok TV yang di kamar, yang di Jawa. Yeah? Kapan sudah turun ada? Tidak terima. Tidak percaya dengan ulama. Ini ibu bukan main, balak lagi turun. Di Lombok, di Palu. Pedas sama keras itu. Lombok cabai pedas, Palu kok pun lantak balak kocok. Gato-gato ibu 7 koma kalau. Kocok 7 skala. Di Sulawesi Tengah itu ada ikan bu. Ada simbol kota yang terkenal di Indonesia, Jembatan Kuning. Wassalam. 7,7 itu ibu kalau jatuh kita Palembang, ampela lepas ibu. Ampela itu baca patah. Tingginya banyak naik ibu, begitu dia naik, sangat turun. Begitu turun ibu, nyokit tanah. Saat diputarnya tanah bawah itu naik pojok. Maka itu di Palu, di Sulawesi ibu, ada satu kampung hilang. Masuk meresap. Masuk ke jilu tanah. Rumahnya, uangnya juga. Siko lagi lagi. Ibu tahu apa salahnya? Salahnya di Palu itu ibu, menurut hasil penelitian, di situ sudah ada lebih dari 1000 LGBT. LGBT itu lanang sama lanang, betino sama betino. Wong yang kesalahan seks, termasuk yang salah seks itu maaf ibu, halo? Saling pakai. Jadi bini wong ini dipakai laki yang ini, bini wong ini dilaki pakai laki wong itu. Omongan itu sensasi seks. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh negara ibu, oleh menteri, kita jangan musuhi orang yang kelainan seks itu. Kita rangkul mereka. Kita rangkul ya meluk kita. Di Jakarta ibu, di Jakarta ditangkap. Bapak kok udah-udah-udah ganteng-gantengnya ibu, belagak, seriknya. Lanang sama lanang. Besar empat baik. Ya Allah, awak ganteng. Yang betina sama betina. Apalah perasaan. Yang gawe macam itu oleh pemerintah dikongkan dilindungi. Gila kamu yang berbini lebih dari siko dibenci. Wong yang nikah lebih dari siko, bini dua, bini tiga, bini empat. Apa minta dengan kita ini? Ngedom bini empat ikut tu minta dengan kita? Iya. Tapi ngapu kita melok benci? Ngapu kita melok nyodai? Sampai ngomong is, kanji gini sampai bini pak itu. Ngapu emang? Salah. Setiap perbuatan yang diperbuat, dia bertanggung jawab. Apa? Iya. Ngapu dibenci ya? Dia melanggar hukum Allah ya? Ini wong yang maha ngomong kata ini pelampiasan awan nafsu onani Allah sesuai manele yang betina juga model itulah apa masturbasi namanya dalam ilmu apa dalam pelajaran itu astagfirullahaladzim maha ngomong laki tak kata sampai adunian wong yang nyual alat benda seperti alat pita laki-laki. Ibu silakan cek di internet, bukan kita tujuan maksiat. Tapi nak naungi si dunia yang lausa. IP main sama IP. Dua tingkat ibu. Dua tingkat, dua badai, dua tingkat. Sikok nunggu pojok, sikok nunggu bawah. Yang pojok lakinya pegawai tinggal bini. Yang bawah bini pegawai tinggal laki.
5,000 hitam tu, 12 ke? Bertahun-tahun berzina. Sampai ada yang ngomong, kita ni ustaz lemaklah daripada ngerunti, lemaklah main dengan bini wong. Ngapa kalau bini wong gunting kan lelaki? Dan dia tak bakal berani dengan lelaki. Kita aman baik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ibu-ibu ngomong dengan aku ustaz daripada lelaki ke bini jalan yang ngerunti baik. Saking dia benci dengan suaminya ni sekarang. Dia galaklah lelakinya berzina. Nah, saking dahsyat ibu. Jadi, diturunkan azab. Umat Nabi Nuh hancur, gala-gala maksiat. Umat Nabi Allah Lut hancur, gala-gala maksiat. Umat Nabi Allah Hud hancur. Umat Nabi Allah Syu'aib hancur kan? Gala-gala maksiat. Yang senang sama lanang, yang ngaku sombong, yang melangkah. Semua perbuatan umat terdahulu ada galo. Yang berzina, kata Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, apalah penyebab turunnya apa bencana alam termasuk gempa?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Pertama penyebabnya yashrabul khamar." Minum-minuman keras. Tak nanti lagi weh, mabuk-mabuk bengeng-bengeng. Masih tak? Katik tapi nek banyak. Apalah rasa. Nah, yang warna pink itu satu lawi. Ada yang warna biru. Tengoklah di TV, di internet, tanggal. Nah, banyak yashrabul khamar, minum-minuman keras melayu-layu. Yang kedua, perzinahan. Yang tadi, LGBT, apa dia, yang homo, yang apa tadi? Lesbian. Lesbian. Jadi lanang sama lanang, homo. Tino sama tino? Lesbian. Lanang tino, hobi. Hah? Nah? Berzinahan sana sini. Bila lindungi? Ingonyo. Dah, ngerti lagi. Zinai. Yang ketiga, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Penyebab turun balak. Banyaknya bidu wanita dan musik-musikan jadi kebangkaan. Ini kalau nak mantan kena ogen ya. Lah benar nak tu gambar sejuk macam lagu dangdut. Apalah apa rasa? Omongan tu kesida menghibur hati. Hanya ucapkan kain yang mau dalam bimbang waktu ini kumat lagi waktu ini senang. Dengan jilbabnya dengan lagi umat kalau rojui kau yang lagu ini nyoket laki om dengan bini om aku dah turun balak kita ni la inna allaha la yalimun nasa walakinan nasa anfusahum yalimun. Allah tidak menzalimi manusia dengan azab, dengan kesengsaraan rezeki, dengan kesempitan hidup, dengan murat marit pikiran, walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Manusia dewek yang mendolimi diri. Maksiat, gara-gara maksiat, rezeki sarung. Begawai-gawai tak benar, akhirnya berpikiran sumpah.
Lantau hidup cukup kalau makan, nak nyari gawe butang. Kan kalau kini tahu butang tu boleh karena ada cakan bakal maya. Bakal boleh tarik kan bulan dua. Bulan ini perlu. Aku tak mau pinjam duit. Ngomongan cek mari, aku perlu ada duit. Anakku nak sekolah, anakku ini. Cuman gak bulan dua aku melu agesan yang cek mah. Tanya be. Gak ku balikkan agesan. Nampun lalu, ekonya mas. Benar lah kok, cek Indon ni, melok alesan, Indon mana Indon? Indon, gitu kok. Oh iya ada ni ada melok tarikan tu, kapan dia? Kira-kira bulan bola dia nangis. Artinya ada harapan bakal maya, boleh putar. Kalau bakal, bakal cakap tak bakal maya, jangan buat hal. Makan dia sudah, pupuk kecap sudah, bismillah. Tidak usah mikir masak.